WSL City G-Land Pro 2022 resmi digelar, angkat citra pariwisata Indonesia. Ajang World Surfing League Championship Tour G-Land Pro 2022 resmi digelar. Sandiaga Uno mengatakan jutaan pasang mata akan melihat langsung keindahan pantai dan ombak yang bagus di G-Land yang berada di Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Diperkirakan akan ada jutaan orang menonton kejuaraan ini melalui streaming dari berbagai belahan dunia. WSL sudah menjadi salah satu sport tourism, liga selancar yang paling bergensi di dunia, dengan social engagement tertinggi ketiga untuk ajang olahraga setelah National Basketball Association dan National Football League, mengalahkan MotoGP yang berada di posisi 9, kata Sandiaga. Sandiaga berharap dengan diselenggarakan WSL ini dapat membangkitkan sektor parekraf. Sport tourism seperti surfing menjadi pariwisata yang berkualitas, sebab length of stay atau durasi kunjungan yang lebih lama. Para peselancar juga bisa tinggal 1-2 minggu jika ombak yang didapat bagus. Ditambah quality of spending atau jumlah biaya yang dikeluarkan juga tinggi, sehingga sangat berpengaruh pada kebangkitan pariwisata.